Bila Astro ni dia masuk ke dalam bilik dia, dia dah mula rasa pelik sebabnya pintu toilet dia tertutup rapat. Sedangkan seingat dia, pintu toilet tu Astro tak tutup. Today is all about Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay, hari ni aku nak cerita satu benda yang agak menyeramkan. Aku tahu korang memang minat kan benda-benda seram, benda-benda mistik macam ni. Lepas ni, jangan mengadu kata korang tak boleh tidur pula malam ni. Cerita kali ni aku ambil daripada pengalaman seseorang yang pernah kena kacau masa dia check-in dekat hotel. Katanya benda ni terjadi masa musim PKP dulu. Biasalah, masa time PKP tu bukannya ada orang check-in sangat hotel kan, melainkan orang yang ada urusan kerja. So korang dah ready ke untuk menakutkan diri korang? So without wasting any time, let's get started. Pengalaman seram ni terjadi dekat seorang lelaki yang bernama Asrul. Dan kejadian yang sangat menyeramkan ni terjadi dekat sebuah hotel di Melaka. So dia ke sana sebabnya dia ada urusan kerja atau orang panggil outstation. Asrul ni dia bekerja dengan kerajaan. So pada hari yang ditetapkan, dia kenalah pergi ke Melaka atas urusan kerja. Dia drive dari KL ke Melaka lebih kurang 2 jam. Dan selepas hampir 2 jam perjalanan, dia pun sampailah dekat negeri yang bersejarah ni. Sampai je dekat Melaka, Asrul ni terus check-in dekat sebuah hotel butik. Lokasi hotel ni pula terletak dekat tepi Sungai Melaka. Hotel ni memang cantik, kalau tengok luaran dia pun memang dah tip-top, apatah lagi bahagian dalam. Disebabkan Astro ni dia outstation seorang diri, so dia decide lah untuk ambil bilik single. Even bilik single tu tak adalah besar mana, tapi decoration dalam bilik tu tak mengecewakan. Aku akan cerita pula macam mana kedudukan barang ataupun kedudukan plan dalam bilik Astro tu. Jadi bila masuk ni, belah kiri ada toilet dan sebelah kanan tu pula ada almari. Dekat hujung almari tu ada meja tulis dan lepas pada meja tulis tu ada katil yang melintang. Bilik tu memang tak berapa besar tapi cukup selesa untuk Astro ni tidur. Lepas Astro ni dah letak barang-barang dia dekat dalam almari, dia pun masuklah ke bilik air untuk basuh muka. Astro ni decide untuk berjalan-jalan dekat Bandar Melaka dulu. Dan inilah peluang yang dia ada untuk cuci mata dekat sana. Disebabkan hotel yang Astro ni duduk dekat Bandar Melaka, so dia boleh berjalan ke sana ke sini tanpa ada masalah. Selepas Astro ni penat jalan-jalan, dia pun decide lah untuk makan dekat kafe yang berdekatan dengan hotel dia. Settle je makan, Astro ni pun baliklah ke hotel dia dengan jalan kaki. Bila Astro ni dia masuk ke dalam bilik dia, dia dah mula rasa pelik sebabnya pintu toilet dia tertutup rapat. Sedangkan seingat dia, pintu toilet tu Asrul tak tutup. Tapi Asrul ni macam cuba abaikan lah, even pada masa tu dia dah mula rasa was-was. Masa Asrul ni tengah mandi, tiba-tiba dia terdengar macam pintu bilik air tu dibuka. So dia pun cepat-cepat lah selak shower curtain tu. Tapi pintu bilik air tu sebenarnya tertutup. Jadi Asrul ni pun terfikir, okay, maybe bilik sebelah yang dia dengar bunyi pintu tu. Jadi Asrul ni pun teruskanlah mandi sampailah selesai. Jadi bila dah selepas selesai mandi apa semua, Asrul ni pun ambil lah baju dia dekat dalam almari. Kat sini pun Asrul jadi pelik sebabnya pintu almari tu kan dia macam ada dua pintu. Yang sebelah tu terbuka, yang sebelah lagi tertutup. Asrul ni pelik sejak bila dia buka pintu yang sebelah ni sedangkan dia tutup pintu almari tu. Even Asrul ni dah mula rasa macam something wrong tapi dia cuba abaikan rasa tu. Jadi lepas Asrul ni dah settle semua kerja-kerja dia, dia pun on lah television dan layan movie Fast and Furious. Tiba-tiba pada masa dia tengah khusyuk tengok TV tu, dia perasan macam ada something yang bergerak dekat pintu dia. Asrul ni perasan dekat hujung-hujung mata dia, dia macam, dia tengok macam ni tapi dia nampak macam ada benda yang bergerak kat situ. So bila dia paling je tengok, pintu almari yang ditutup tadi tu terbuka dan pintu toilet yang dia buka tadi tu sebenarnya tertutup. Asrul ni dia dah mula rasa lain macam dan mula terasa seram. Dia pun bangun dan berjalan ke almari sebab dia nak tutup pintu almari tu. Lepas tu Asrul ni pulas tombol pintu bilik air tapi terkunci guys. Terkunci dari dalam. Tombol pintu bilik air tu sebenarnya dia tak ada butang lock. So dia punya kunci tu just jenis selak je. Jadi kalau kita nak kunci pintu bilik air tu, kita kena selak lah tutup. Astro ni jadi bertambah pelik dan seram sebabnya pintu tu terkunci dari dalam seolah-olah ada orang masuk ke dalam bilik air tu dan kunci. Astro mula baca ayat kursi berkali-kali dan ketuk pintu tadi. Tiba-tiba Astro ni terdengar bunyi suara seseorang dari dalam bilik air tu. Awak nak masuk ke? Apalagi meremanglah bulu roma si Astro ni.
Terus Azrul ni capai kunci bilik dan dia terus lari turun ke lobi hotel. Dia pun beritahu dekat receptionist tu yang dalam bilik dia ada hantu. Receptionist ni bila terdengar macam tu, of course lah dia terkejut. Siang lagi kot, takkan ada benda macam tu. Lagipun dia tak sangka yang bilik tu akan ada gangguan. Azrul ni beritahu pintu bilik air dia terkunci dari dalam. Dan yang paling menyeramkan, ada orang ketawa dari dalam tandas tu. Disebabkan receptionist seorang perempuan, jadi dia tak berapa berani nak pergi tengok. Dan dia pun tak boleh juga nak tinggalkan kaunter tu. So si receptionist ni pun mintalah kawan dia untuk temankan Azrul balik ke bilik dia. Sampai je dua orang berdua ni dekat bilik Azrul, diorang nampak bilik Azrul ni memang bersepah gila. Selimut, bantal, baju-baju Azrul semuanya bersepah terlantai. Beg baju dia pula ada dekat tengah-tengah bilik, seolah-olah macam baru lepas diselongkar. Kertas-kertas kerja urusan rasmi dia pula berterabur sana sini. Atas meja ada, atas kerusi ada. Bak kata Rahma, aku memang macam tongkang pecah sebab bilik dia memang sangat-sangat bersepah. Staff hotel tadi tu pun bukalah pintu bilik air tadi, dan dia terkejut bila dia tengok shower curtain tu terkoyak rabak. Lepas tu toiletries pula berterabur atas lantai. And then staff ni ternampak ada sesuatu tulisan dekat dinding. Dia pun cepat-cepat lah panggil Azrul tu untuk tengok. Dekat dinding tu ada satu tulisan yang bertulis keluar. So si Azrul ni lagilah gelabah, dan dia pun cepat-cepatlah kemas barang-barang dia yang berterabur tu. Masa tengah kemas-kemas barang tu, diorang ni still lagi kena kacau. Lampu bilik diorang tu kejap-kejap malap, lepas tu dia punya channel TV pun kejap-kejap bertukar. Memang suasana dekat dalam bilik tu macam dalam movie. Bila Azrul ni dah settle packing barang-barang dia, masa diorang nak tutup pintu bilik tu, diorang terdengar bunyi suara perempuan mengilai dari bilik air. Lagilah kelam kabut, diorang ni cabut dari situ. So malam tu Azrul memang tak tidur dekat hotel tu. Dia dah check out, lepas tu dia minta tolong receptionist tu, and then receptionist tu tolong dia check in dekat hotel yang berdekatan dengan hotel tadi. Malam tu Azrul memang dia tak boleh tidur sebab dia teringat kejadian yang menyeramkan yang berlaku siang tadi. Disebabkan takut punya pasal, Azrul ni sampai tidur dengan lampu yang terbuka sebab dia dah memang hilang kekuatan dan keberanian dia untuk tidur dalam gelap. Okay guys, apa pendapat korang tentang cerita seram yang berlaku dekat hotel pada kali ni? Mungkin ada antara kita yang pernah diganggu masa tinggal dekat hotel, so korang boleh share pengalaman korang dekat bawah. Dekat video aku yang sebelum ni pun aku pernah cerita pengalaman family aku yang kena ganggu masa check-in dekat hotel di Melaka. Kalau korang nak tahu cerita yang mana, korang boleh check dekat channel aku, ataupun nanti aku letaklah dekat dekat sini. So korang klik je lepas korang tengok video aku, yang mana belum lagi tengok lah. So dekat situ bukan aku diganggu, tapi family aku, sebab aku kan tidur hotel lain. So yang family aku yang lain ni tidur dekat satu hotel yang sama, so diorang diganggu. Dan hotel tu pun terjadi dekat bandar bersejarah negeri Melaka. So kalau korang belum tengok, korang pergi tengok, okay? And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang meremang dengan cerita aku pada kali ni. Dan pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like, comment dan share. Oh ya, sebelum aku tamatkan video ni, aku lupa nak beritahu yang Sechis dan dengan O'Crunch aku dah ada dekat Shopee guys. Dah dekat Shopee. So korang boleh juga WhatsApp kita orang, ataupun korang boleh je klik link yang aku akan letak dekat description box. So korang just klik, korang beli dekat Shopee, tak ada masalah. WhatsApp boleh, nak beli dekat Shopee pun boleh, tak ada masalah. Alright, dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.